Well, teman-teman, kita udah sampai di Mambrook Hotel. Suasana resortnya udah terasa ya, dan Mambrook Hotel ini udah renovasi, jadi bisa dilihat bangunan depannya tampak baru. Kita udah sampai di lobby. Lobbynya model open air, suasananya enak banget, terasa suasana pantai dan resortnya. Untuk check-in ini, teman-teman nggak perlu turunin barang dari mobil, cukup orang yang mau check-in aja untuk registrasi, karena nanti mobil akan parkir di area yang berdekatan dengan kamar. Pada saat check-in, diminta deposit Rp100.000 per kamar, tapi harus cash, nanti dikembalikan cash juga pada saat check-out. Nah, ini area ruang tunggunya. Mamitun datang lagi low occupancy ya, jadi suasananya sepi, dan proses check-innya juga cepet, dan karena lagi low occupancy, jadi Mamitun bisa masuk kamar lebih awal, sekitar jam 1 siang. Sekarang kita menuju ke kamar. Untuk jalannya dipandu sama petugas hotelnya, tapi mereka pakai sepeda, jadi kita ikutin dari belakang pakai mobil. Mami Twin booking dua tipe kamar, junior room dan premier deluxe. Nah, ini kita ke yang tipe kamar junior room dulu ya. Ini tipe junior room, dia ada dua lantai. Lantai pertama ada living room dan juga dining room. Dan akses pintunya juga ada dua, satu pintu dari sisi dekat televisi dan satu pintu lagi dari sisi dekat tangga. Kemudian di sini juga ada semacam mini kitchen, kulkasnya besar, dua pintu, jadi ada freezernya. Kemudian ada microwave, mesin kopi, dan sink untuk cuci piring. Minibarnya ada air mineral, dua botol, kemudian ada kopi dan gula saset. Lalu kita naik ke lantai atas. Nah, di sini area tempat tidur dan kamar mandinya. Kemudian di atas juga ada balkon, tapi lebih ke tempat untuk jemur pakaian basah kali ya, karena kalau untuk duduk-duduk, Mami Twin lebih rekomen duduk-duduk di teras bawah. Tipe kamar junior ini cocok untuk family ya, karena space-nya besar dan kita bisa ngobrol bareng keluarga di lantai bawah. Kemudian ini lemarinya besar banget, ada safe deposit box dalamnya. Lalu untuk kamar mandinya, showernya cuma hand shower. Untuk toilet amenitiesnya agak-agak kurang lengkap sih, tapi kalau teman-teman mau minta tambah sabun, shampoo, bisa minta ke petugas hotel. Berikutnya kita menuju ke tipe kamar satu lagi, tipe premier deluxe. Kulkasnya juga sama, besar, model dua pintu gitu. Dan di kamar juga ada microwave dan sink untuk cuci piring. Nah, kalau kamar premier deluxe ini cocok untuk yang couple atau mungkin yang sendiri bisa stay di sini. Kemudian dari kamar ada teras dan kita bisa melihat langsung ke pantai. Dan tipe premier deluxe ini ada beberapa gedung. Yang paling dekat ke pantai itu premier deluxe di gedung 1. Ini Mami Twin stay yang di gedung 1 ya. Cuma pantai dari premier deluxe ini lebih ke untuk view aja ya. Tapi kalau yang mau main pasir atau berenang, teman-teman better ke pantai yang dekat sama kolam renang. Nanti Mami Twin shoot juga pantai yang dekat dari kolam renang. Ini surroundingnya enak banget untuk duduk santai atau ngobrol-ngobrol. Dan kalau teman-teman lihat yang model bangunan rumah, itu bangunan kamar premier deluxe, seperti itu bentuknya. Jadi dia ada dua lantai, kalau dapat yang di bawah adanya teras, kalau kebetulan dapat yang di lantai atas adanya balkon view ke pantai. Fasilitasnya apa aja di Mambrook? Salah satunya ini, playground, lokasinya dekat sama kolam renang. Dan Hotel Mambrook Anyer ini memang bukan model hotel building, jadi lahannya luas banget. Surroundingnya banyak pohon, rumput, lapangan hijau. Jadi konsepnya kayak model resort. Kemudian ini area kolam renang, lokasinya deketan sama playground dan restoran tempat makan pagi. Kolam renangnya ada kolam anak dan kolam dewasa. Dan kalau teman-teman lihat di tengah-tengah itu sebenarnya ada semacam bar, jadi kita bisa pesen minuman dan duduk di tengah-tengah kolam, kayak model-model di Bali. Dan ini area pantainya yang Mami Twin bilang kalau mau main pasir, better main pasir di sini. Kolam renangnya cakep banget, dia bikin model infinity, jadi seolah-olah airnya kayak nyambung sama laut. Untuk harga kamar, waktu Mami Twin stay yang premier deluxe sekitar 700 ribuan per malam, dan yang junior room sekitar 1,1 jutaan per malam. Sebenarnya selain kolam renangnya yang kece, di Mambrook Hotel ini juga banyak spot-spot foto lainnya. Salah satunya ini udah kayak lambang Hotel Mambrook kali ya. Hampir semua tamu yang datang foto di sini. Hotel Mambrook Anyer ini suasananya quiet and relaxing, mungkin karena dia lahannya luas jadi nggak crowded. Juga adem walaupun di pantai, mungkin karena banyak pohon ya. Cuma minusnya karena banyak pepohonan, jadi hotelnya itu banyak nyamuk dan serangga. Buat kita orang dewasa mungkin gak terlalu masalah ya, tapi buat anak-anak kayak Twin yang gampang bentol,
agak-agak ribet sih, jadi kayak banyak bentol-bentol gitu digigit nyamuk atau serangga. Tapi staff hotelnya cukup helpful, mereka mau bantu untuk semprot kamar, bahkan sapu dan pel kamar lagi supaya lebih bersih. Untuk makan paginya, Mamutin amazed juga, walaupun lagi low occupancy, mereka tetap open buffet, bahkan saat jam sahur mereka juga open buffet di restoran. Tapi kalau teman-teman mau makan di kamar, mereka juga bisa antar makan paginya ke kamar. Variasi makan paginya memang nggak terlalu banyak ya, cuma ada makanan utama, roti, buah potong, susu sereal, dan jus buah aja. Makan pagi nggak perlu daftar, dan makanan utama dibantu ambil oleh petugas hotel. Yang Mami Twin suka, tempat makan paginya deket sama kolam renang dan pantai, jadi suasananya enak banget, bener-bener holiday mood. Di Mambrook Hotel Anyer ini, selain junior room dan premier deluxe, sebenarnya ada tipe kamar superior, bangunannya juga baru, lokasinya nggak jauh dari lobby. Tapi untuk kamar superior, luas kamarnya cuma 26 meter persegi. Dan selain 3 tipe kamar tadi, mereka juga ada tipe cottage atau villa. Tapi yang Mami Twin lihat, tipe villanya masih bangunan lama ya. Yang bangunan baru cuma tipe kamar superior, premier deluxe, dan junior room aja. Mami Twin mau info juga buat teman-teman yang mau cek harga hotel di Anyer atau dimanapun dalam dan luar negeri, jangan lupa follow IG Mami Twin atau IG Juve Hotel. Kita suka update harga-harga hotel promo. Dan jangan lupa subscribe juga buat yang belum, karena Mami Twin suka update promo hotel juga di tab komunitas, supaya teman-teman bisa staycation dengan harga terbaik. Well, kesimpulannya, kamar superior bangunan baru, luas kamarnya kecil, lokasinya di dekat lobi dan pintu masuk. Kamar premier deluxe, kamarnya lebih luas, lokasinya lebih dekat ke arah pantai, dan kamarnya mayoritas view-nya pantai. Kamar junior room ini lebih luas lagi karena ada ruang tamu dan ruang keluarga, lokasi dekat sama pool, playground, dan tempat makan pagi. Kalau mau lebih besar ada tipe villa atau cottage, tapi bangunannya lama ya. So, sebelum booking, teman-teman bisa kira-kira tipe kamar apa yang cocok untuk staycation. Untuk lokasi, di seberang hotel persis ada Indomaret dan ada restoran juga. Tapi di Anyer ini nggak ada aplikasi online ya, macam GoFood atau GrabFood. Jadi kalau mau makan, bisa pilih di dalam hotel atau keluar naik mobil di resto-resto terdekat. Sekian review Mami Twin tentang Mambrook Hotel and Convention. Thanks so much for watching. Stay safe, stay healthy, and bye! See you next video! Nah.